Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Yarhamullahu nisa'al muhajiratil ul, lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha." Semoga Allah merahmati wanita-wanita sahabat muhajirin yang pertama. Ketika turun ayat ini, An-Nur ayat ke-31 yang berbunyi, "Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna." Hendaklah para wanita menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka langsung menggunting-gunting kain atau sarung-sarung mereka, lalu mereka berikhtimar dengannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, "Fakhtamar nabiha ayagattayna wujuhahunna." Maka mereka melakukan ikhtimar. Apa makna ikhtimar? Mereka menutup wajah-wajah mereka. Dan masih banyak dalil lagi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan jemaah sekalian, ulama empat mazhab bersepakat bahwa wanita menutup wajah atau bercadar itu disyariatkan. Dan mereka sepakat wajib bagi wanita untuk menggunakan cadar. Di dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika ada kekhawatiran munculnya fitnah. Seperti misalkan wanitanya semua orang bilang cantik. Atau di masyarakat yang lemah iman. Keadaan yang kedua, dalam kondisi ada laki-laki yang dikhawatirkan melihat mereka dengan syahwat. Ini dua kondisi, ulama Islam termasuk ulama fikih empat mazhab sepakat harus menggunakan cadar. Lalu kemudian mereka berbeda pendapat ketika tidak dikhawatirkan fitnah dan syahwat ini. Dalam dua pendapat, sebagian mengharamkan, sebagian tidak mengharamkan. Dan yang tidak mengharamkan ini pun terbagi dua lagi, yang memakruhkan dan yang tidak memakruhkan. Dan juga mereka sepakat dalam dua kondisi dibolehkan untuk melepas cadar. Pertama, dalam kondisi darurat seperti untuk pengobatan. Yang kedua, dalam kondisi ada hajat, laki-laki melihat wajah calon istri dibolehkan. Inilah beberapa nukilan dari ulama empat mazhab. Yang pertama adalah mazhab Hanafiyah dari kitab Hasyiah Al-Durril Mukhtar oleh Ibnu Abidin. Wadallatil mas'alah ala annal mar'ah manhiyatun an idhari wajhiha lil ajanib bila daruratin. Permasalahan ini menunjukkan bahwasannya seorang wanita terlarang untuk menampakkan wajahnya kepada laki-laki yang bukan mahram tanpa alasan darurat. Beliau juga berkata, "Mahmalul istihbab inda adamil ajanib." Disunahkan untuk menggunakan cadar bagi wanita kalau tidak ada laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram. "Wa amma inda wujudihim fal irha wajibun 'alaiha indal imkan." Adapun ketika ada laki-laki yang bukan mahram, maka menutupkan kain ke wajah mereka wajib kalau itu memungkinkan. "Wa inda adamihi yajibu 'alal ajanib ghatul basar." Kalau tidak ada cadarnya, maka wajib bagi laki-laki menundukkan pandangan, tidak melihat kepadanya. Berikutnya dari mazhab Malikiyah, dikatakan dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki tentang ucapan penulis, "Ghairul wajhi wal kaffain." Wanita itu aurat selain wajah dan dua tangannya. Apa artinya? "Aywa amma huma faghairu auratin." Keduanya bukan aurat. "Yajuzun nazar ilayhima." Boleh melihat kepada dua anggota tubuh ini. "Wala farqa baina dhahiril kaffain wa batinihima." Dan tidak ada bedanya apakah telapak tangan atau punggungnya. "Bisyartin alla yukhfa bin nadr lidzalika fitnah." Dengan syarat tidak dikhawatirkan munculnya fitnah dari melihat dua anggota tubuh wanita tersebut. "Wa ayyakuna nadr bighairi qasdi ladzatin wa illa huriman nadr lahuma." Dan juga maksud orang melihat bukan untuk memuaskan syahwatnya. Kalau maksudnya untuk itu, maka haram. Yang ketiga, mazhab Syafi'iyah. Imam Nawir berkata dalam Raudhatut Thalibin, "Nadrul rajul ilal mar'ah fayuharramu nadruhu ila auratiha mutlaqan wa ila wajhiha wa kaffaiha in khafa fitnatan." Seorang laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, maka haram melihat auratnya secara mutlak. Dan juga melihat kepada wajah dan dua tangannya haram apabila dikhawatirkan munculnya fitnah, godaan antara mereka. "Wa in lam yakhaf fawajahani qala aktsarul ashab la siyama almutaqaddimun la yuharram lakin yukrah wa tsani yuharram." Kalau dia tidak khawatir munculnya fitnah, maka ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, kebanyakan ulama, terutama ulama terdahulu, mengatakan tidak haram tapi makruh. Jadi bukan boleh tapi makruh. Pendapat kedua
haram. Dan Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin menguatkan pendapat yang kedua, bahwa hukumnya haram. Yang terakhir, dalam mazhab Al-Hanabilah dikatakan di dalam kitab Al-Insaf Ar-Raji fi madhhabil Imam Ahmad rahimahullah, anna an-nadhra ila wajhil ajnabiyyin min ghairi hajatin la yajuz. Pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah, bahwa melihat ke wajah wanita yang bukan mahram tanpa hajat itu tidak boleh. Wa in kanat ash-shahwa muntafiyah lakin yukhafu thawranha. Meskipun laki-laki yang melihatnya tidak syahwat, karena itu akan tetap memunculkan syahwat di kemudian hari.